Salahul abna di salahil aba. Tapi kalau orang tuanya tak berbuat apa-apa, orang tuanya cuek, gak mau ngurus, yang penting saya kasih duit, yang penting saya kasih jajan kamu, yang penting saya biayai sekolahmu, yang penting dan yang penting. Tapi ternyata anak ini kenal Islam, belajar Quran, belajar hadis dari masjid. Bukan orang tuanya yang menyuruh, orang tuanya tidak menjadi motivator yang baik, anak ini jadi anak soleh. Orang tuanya wafat, satu sen pun orang tua tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari kesolehan anak. Kenapa? Anda tak ada jasa sama sekali atas kesolehan anakmu. Anakmu soleh dari masjid, dari pinggir jalan, dari temannya dia soleh. Bukan dari Anda. Anda gak pernah nyuruh, Anda gak pernah menjadi fasilitator yang baik buat anak Anda.